Masih dalam informasi yang sama, pemirsa, seorang pengendara tewas akibat terseret arus saat banjir menerjang Polewali Mandar. Korban dekat menerobos derasnya banjir di ruas jalan Kecamatan Binuang. Banjir yang menerjang Kelurahan Amasangan Kecamatan Binuang melumpuhkan Jalan Transparat Sulawesi. Ratusan kendaraan mobil dan motor terjebak dan tertahan di tengah jalan hingga berjam-jam lamanya akibat derasnya arus banjir dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Mirisnya, seorang pengendara bermotor terseret arus yang deras hingga korban meninggal dunia. Korban bernama Andi Ajeng, pengendara asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Meski sempat dibawa ke klinik terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Menurut Lurah Masangan Amajit, pihak pemerintah setempat bersama kepolisian turun tangan membantu warga untuk mengarahkan seluruh kendaraan melewati banjir dengan hati-hati. Namun kondisi air sekarang sudah mulai agak surut. Tadi katanya ada korban yang terseret. Ya, betul. Itu arus agak kencang memang. Ya. Tetapi pas dia mencoba untuk menerobos, namun tidak bisa mengendalikan arus sehingga terseret oleh arus itu sendiri. Dia meninggal, Pak? Ya, meninggal. Sekarang sudah di klinik, sudah dirawat, dan kita menunggu kedatangan keluarganya. Sejumlah pengendara yang terjebak berjam-jam bahkan mesti dievakuasi akibat alami kedinginan atau hipotermia. Petugas medis dan ambulans juga disiagakan di sekitar lokasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Akibat bencana ini, arus lalu lintas Transbarat Sulawesi lumpuh total, bahkan antrian kendaraan mengular hingga sejauh 2 km. Dari Polewali Mandar, Pusar Sainal, Aijus melaporkan.